Rame bener ibu-ibu istri pejabat di spill hidup mewahnya, termasuk Hermes yang harganya miliaran. Tapi tahu nggak kalau dapetin Hermes nggak segampang itu? Makanya ada yang bilang itu barang palsu. Sejak kapan punya uang banyak aja nggak cukup buat beli tas? Welcome to the Hermes Games. Sekarang ini berseliweran di mana-mana tas yang langsung mencuri perhatian orang. Semua orang sih udah pada tahu ya kalau harganya emang mahal banget. Tapi dapetinnya itu loh yang gak gampang. Kamu gak bisa tuh ujuk-ujuk datang ke store-nya Hermes terus kayak, "Mbak, saya mau yang itu." Kalau kamu mau beli leather goods-nya Hermes, kamu harus bangun relationship dulu sama Hermes-nya dengan cara beli perintilan kayak selimut, pakaian, jam tangan, dan aksesoris lainnya sebesar 1 miliar rupiah. Kalau udah kayak gini, kamu akan berpotensi, yes, masih potensial aja ya, untuk ditawarin leather goods alias tas-tasnya Hermes. Untuk memperoleh tas ini, biasanya akan ada waiting list selama 2 tahun kira-kira kalau kamu new client. Hermes sendiri punya banyak model, mulai dari Birkin, Kelly, Picotang, dan masih banyak lagi. Tapi holy grail-nya, Birkin. Harganya bisa ratusan, bahkan sampai miliaran rupiah tergantung dengan materialnya. Kayak anak sapi, burung unta, dan kulit buaya. Buat loyal customer aja, kamu cuma bisa beli satu model dalam satu tahun. Misal, kamu mau beli satu Birkin dan satu Picotang, itu bisa. Tapi, kalau kamu mau beli dua Birkin dalam satu tahun, itu nggak bisa ya. Bayangin se-eksklusif apa. Terus, kenapa sih tas Hermes ini bisa mahal banget? Bukan cuma ngedapetinnya aja yang susah, tapi ngebuatnya juga susah. Satu tas dipegang sama satu craftsman selama 40 jam. Jadi, kalau tas Hermes kamu rusak, langsung dikirim balik ke craftsman yang tadi. Hermes cuma pakai bahan kulit yang terbaik. Misal pakai Himalayan crocodile, mereka akan ambil bagian perut dengan bentuk yang paling simetris. Ada logo tertentu di bagian atas tas yang menentukan kelas customer-nya. Ada logo 3 bintang jatuh dan logo tapak kuda. Logo ini sih ukurannya kecil, tapi cuma dikasih ke loyal customer aja. Hermes juga bisa dianggap sebagai investasi. Misalkan kamu beli yang rare, bisa dijual lagi dengan harga yang lebih mahal. Kalau dilihat dari the pyramid of luxury brand, Hermes is on top of the pyramid. Jadi brand langganan kamu masuk piramidanya nggak? Atau kamu mau ikutan Hermes Games? Komen di bawah ya. See you next time!